lain. Sakit, Dek. Dek. Si Kakak nak minum air. Enggak, udah mau sama adiknya loh. Enggak mau ngasuh adiknya. Happy birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini saya bersama Tevani mau ngasih surprise buat Kakang, Kakang Aiman, karena lagi hari ini ulang tahun ya Teh. Iya. Dan nah, kita mau dibawa kemana ini Teh? Kita mau ngajak makan aja. Biasanya sih kita suka nanya dulu ke kakaknya kan mau makan di mana gitu, karena kayaknya hari ini dia lupa ulang tahun. Udah kita langsung bawa aja. Kayaknya seperti Kang Alman nih, iya, suka lupa ulang tahun. Ini bapaknya aja nggak tahu. Iya itu. Bapaknya lagi aja nggak tahu anak ulang tahun. Parah. Nggak hafal anak saya lahir tanggal berapa. Ya Allah. Parah. Nggak ada yang apa satupun. Ulang yang ingat cuma Tevani. Enggak ada yang hafal. Ulang tahun istrinya enggak hafal, ulang tahun dia enggak hafal. Tanggal pernikahan coba. Tanggal pernikahan tanggal berapa? 27. Salah. Fokus kerja Teh. Kerja. Ibadah sama kerja udah itu aja kayaknya Teh. Ya udahlah, enggak apa-apa. Oke Teh. Jadi sekarang biar enggak terlalu sore ya Teh. Ya. Kita langsung berangkat dan ini rencananya mau ke di daerah Subang atau kota Subang kota aja, karena kan mangwilinya enggak ada hari ini. Jadi nggak ada yang nyetirin kita, dan kalau naik mobil papi nggak cukup juga. Kebanyakan. Oh, kita mau naik Grab aja. Oke, siap Teh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan videonya nanti kalau sudah kakaknya sudah sampai dan kita ajak ke salah satu restoran di Kota Subang. Oke, siap. Dan teman-teman, ada satu kejutan hari ini kita ini Grab-nya dengan Bapak siapa, Pak? Bapak siapa, Pak? Pak Koko. Dan beliau adalah salah satu subscriber Kang Arman juga, Masya Allah. Ya. Sudah berapa lama, Pak? Ini? Suka nontonnya. Udah, ya lumayan lama juga. Lumayan, Masya Allah. Asli Subang, Pak? Iya. Subangnya mana, Pak? Subangnya di Sompi. Tetanggaan. Oh, masih di sini juga Teh? Dekat rumah Feni. Oh. Itunya jalan Sompi sama itu dekat sejalur. Rumah yang tadi Teh? Rumah kita, rumah Panji. Masya Allah. Dan kita sebentar lagi kurang berapa menit kira-kira ini Pak? Kali ini. Udah dekat sini. Ini kita tuh mau ke ini Kamboy. Iya Teh. Tempat makannya Raffi Ahmad. Oh, yang punyanya Raffi Ahmad. Mungkin baru buka berapa bulan lagi Subang. Apa ini ya? Steak atau apa Teh? Bukan, makanan kayak Sunda gitu Kang Boy kayaknya ya. Iya, tapi kayaknya kalau Raffi Ahmad mungkin yang ada asap-asapnya gitu bukan? Iya, kayak bebek asap. Mantap itu Teh. Ayam asap gitu kayaknya. Iya, soalnya kan sambelnya dibakar kayak waktu itu lagi. Iya, ada cobek ya di atas cobeknya itu. Mantap. Mantap. Di belakang kita ada Bu. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Itu tante aku, Kak Bu. Dedo. Yangnya Dedo, Masya Allah. Terus ada Kakang juga. Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Tadi ikut ke TPS nggak? Enggak dia. Tidur? Belum mandi, makanya nggak diajak bundanya. Oke teman-teman, kita lanjutkan video nanti kalau sudah berada di lokasi untuk ke makan siangnya hari ini. Nah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Ternyata restorannya Raffi Ahmad guys, cabang Subang, Rojo Sambal si AA asli, mantap. Ayo Tevani. Makasih Pak. Masya Allah. Kita terima kasih dulu ke Bapak. Pak, terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Yuk, Nah kita tinggal nunggu nasinya. Sepertinya saya pesan nasi dua ya, nasi biasa, nasi putih, sama nasi jeruk. Nah kita lihat ya tuh guys, Masya Allah. Oke, ini sana lagi yang betul. Awas.
mana? Gimana? Langsung singgah aja deh. Digigit paling di itu doang. Tiup lilinnya. Ya, gimana sih udah ngituin adiknya? Ayo, happy birthday kakaknya. Tiup lilinnya, tiup kan. Happy terus sadar nggak kalau di prank? Sadar nggak kalau di prank? Enggak. Terus tadi itu adiknya gimana? Apa ya? Itu adiknya tadi pengen gigi. Terus? Sekarang mau potong kue ga? Mana potong kuenya ti? Mau nanti mau dipotong apa mau gimana? Potong. Di rumah aja ya. Di rumah aja potongnya. Biar ada piringnya, ini ada piring. Iya, cuma aja ya. Nah, inilah guys ya, karena Naiman yang tiap tahunnya ulang tahun selalu gak ada abinya. Ya, dari ulang tahun berapa tahun dulu ya, aku sama Bunda tuh. Sampai sekarang cuma satu kali doang abinya nemenin di tahun 2021 ya, Kang? Iya. Cuma satu kali, ya kan? Gimana, Kang? Happy ya, walaupun gak ada abinya ya. Iya. Ya. Tetap senang. Alhamdulillah. Tapi mukanya sedih ya. Mukanya sedih tahu. Pengennya ada abinya ya. Insyaallah nanti. Insyaallah nanti. Kan lagi ketemu sama abinya. Lagi ketemu sama abi nih. Mau telepon mama enggak? Oh iya, telepon dulu. Telepon mama ya.
Siapa tahu mamanya lagi santai. Jam sekarang jam berapa? Jam 11. Sekarang jam 1 ya bisa kabur. Sekarang di sini jam berapa, Teh? Sekarang jam 5. Oh iya. Ah benar. Kita coba telepon mamanya dulu. Oke, Oh, calling. Enggak aktif. Berarti lagi kerja ya, Mamu ya? Bisa jadi. Coba ini aja bikin kirim suara. Suara apa sih? Video ya, video. Mas, assalamualaikum, makasih kali ini ulang tahun kelas 1 atau 3. Assalamualaikum, Mas. Selamat iman dalam tahun. Doain ya. Semoga sehat selalu. Jadi anak soleh. Ya, anak soleh. Dan habis Quran. Amin. Nurut sama bunda. Orang tua, mama, abi, bunda. Masya Allah. Amin, insya Allah ya. Dah kita kirim. Dia kayaknya berat ngomong juga ya Allah. Oke, terima kasih Om Abuy, walaupun sering hari ini tidak terlalu berhasil ya. Karena iya. Kurang nangis. Malah sayang terharu, Teh. Iya. Yang mau keluar air mata malah saya. Gimana ceritanya? Padahal saya bisa buat tenaga nih lagi marah-marahin. Biasanya dia suka keluar air mata, tapi mungkin tahu saya marahnya enggak, maksudnya lagi enggak marah. Biasanya dia kalau saya udah nada tinggi, melo. Langsung marah, oke Teh. Oke Kang, selamat ulang tahun ya, mudah-mudahan jadi anak soleh, hafiz Quran, selamat dunia akhirat ya. Amin. Sukses. Oh iya, 13 tahun Kang Abuy. 13 tahun? Masya Allah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Kita ini scan dulu vlognya kali ini, walaupun kita tidak terlalu berhasil, tapi alhamdulillah. Ini saat, sekarang 13 ya. Dan mudah-mudahan abinya nanti juga bisa hadir setiap amin. Tahun insya Allah. Amin. Ya. Dan kado spesialnya ya. Anak-anak itu dari mulai kemarin Tehda, Cece, dan Kakang. Kado spesialnya insya Allah sebentar lagi kita berangkat ke Mekah. Kado spesial untuk mereka ya. Oke teman-teman, jangan lupa mampir ke channelnya Tehda. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya doakan untuk semua belum dan dilancarkan di sini, dilancarkan segala aktivitasnya. Dan insya Allah kita akan jalan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.